sekitar 12 ribuan untuk Laskar Pelangi. Kalau yang dari keseluruhan ya 12 ribuan. Terus khusus untuk yang umum ini yang bukan tenaga kontrak sama itu. Iya. Iya. Sama. Tapi kalau enggak ada kuota disiapkan khusus nah. Untuk yang anu. Kalau yang peserta seleksi untuk sampai saat ini yang mendaftar untuk tenaga kontrak tenaga yang baru. Non kontrak itu sekitar seribuan sih. Yang mendaftar 200-an ya. Di ini tes semua apa ya? Iya sampai sesi 3. Sampai sesi 1 hari sih. Iya. Sampai sesi 3 1 sesi berarti sekitar. Nanti ada nyusul lagi, Bu. Nanti kita jadwalkan kembali. Ini itu 1100-an. 1100-an. Iya. Berarti sisanya itu nanti ada menyusul. Oh, kenapa Pak dikasih susulan? Iya. Yeah. Kenapa menyusul, Pak? Kemarin datanya, iya datanya belum ada, Nik. Ayo Nik ini yang paling penting untuk dia login ke aplikasi. Langsung keluar hasilnya itu, Pak. Kalau sini untuk TPU TKP-nya ada hasilnya. Tunggu wawancara kan harus dinilai dulu. Berarti berapa lama kalau untuk? Nanti kita belum tahu ini, masih dalam proses ini pemeriksaan. Lokasi ujian.